Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama gue Onis di sini. Suara gue hilang karena teriak-teriak tadi malam bersama Aji di jalan. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah helm gue udah sembuh guys dari damage kebanting tadi malam, kemarin malam tepatnya. Ratchet patah, spoiler patah, hati gue pun patah ngelihat helm gue kebanting dan betapa kerasnya bunyinya sehingga satu mall memperhatikan gue. Malu plus patah hati jadi satu. Anyway, kemarin udah konten meme dua kali, saatnya motovlog. Ome kapan bang? Doain aja, gua ada moodnya konten ome. Dan tidak lupa berterima kasih sama kalian yang udah stay sama gua dari 2016 hingga sekarang. I really really appreciate that bro. Ya saatnya kita ke kontennya, motovlog, let's jump into it. I'm Mr. Body Catcher, Slaughter Gang Soul Snatcher. Ain't no regular 850 piece of fucking rapper. Sekian untuk vlog hari ini. Yeah. Oke, okay, malam ini gue mau NR guys. Karena helm gue alhamdulillah udah sembuh nih. Kemarin habis kebanting, jadi ada beberapa bagian yang patah, yaitu ratchetnya. Kalau kalian tahu ratchet ya, ratchet itu di bagian sini nih, visornya. Jadi sama bagian spoiler. Kalau spoiler aku bisa repair sendiri, tapi kalau nya di bagian ratchet itu aku harus beli baru guys. Sama beli visor baru ini yang bening yoi. NR itu aman gitu, nggak was-was lagi gue sama jalan gitu. Yang paling penting sih doa guys. Merasa safety apapun lu dengan gear-gear lu, you should pray man, pray. Oh my god, what is that? Who is that? Ampun. Dasar wibu. Honest wibu. Biarin. Mengapa enggak boleh? Sebentar, kok ini penglihatan gua terganggu. Oh iya, visor baru ya guys ya, lupa copot ini. Sebentar ya. Nanti aja deh, copotnya di tempat Aji aja ntar guys. Tapi apa namanya, stiker menandakan visor baru ini menambah skill pasif guys, agak lincah dikit lakunya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi channel gue selang-seling ya guys sekarang. Ntar motovlog, ntar apa namanya, reaction. Ome kapan dong? Ini yang paling tunggu-tunggu ome sih. Nanti ya guys ya. Duh, si harimau marah lagi sama gue. Kira-kira apa tuh bang? Salah ngomong guys. Kata bapak gua, nak kalau ngomong gak usah dicempreng-cemprengin suara lu katanya. Suara lu kayak gini aja gitu. Oke, bah. Jadi sering marah sama gua guys karena gua salah ngomong ya. Bener-bener nambah pasif ini guys. Apa namanya stiker ini kayak berasa ini loh gua sama Jarvis. Jarvis enggak tuh. Enggak tahu juga Iron Man lu, udah deh balik aja ke gua anjay. Wah, terobos terus pak, terus. Wih, akhirnya gue bisa melihat dalam kegelapan guys. Tapi sebenarnya visor yang iridium gue yang atunya itu bisa ngeliat juga, cuman ya lebih enak yang ini sih. Mau bagaimanapun visor transparan itu emang untuk malam. Ramai banget anjir. Gak expect gue selama ini anjir. Oke, okay, one, two. Sebenarnya ini kita mau isi bahan bakar dulu. Kita muter-muter dulu sama Aji. Si manusia paling gak enak kawan. Enggak tahu. Sensor, kat, sensor, kat, sensor, kat. Ini suara Aji guys. Nah kalian baru pertama kali kan dengar suara Aji kayak gimana di vlog kayak gini suara dia. Soalnya ini udah pakai. Kita tuh gak itulah nih. Iya. Mendes tuh dua tiga ya. Ji, panasin dulu. Woi. Alhamdulillah guys, akhirnya Ones juga punya ya pisau warna pisau transparan ya. Thank you Ji ya. Ya. Wah, gila sih Ones nih. Bagus banget pisau lu. Gila. Itu yang gua tunggu-tunggu pujian dari lu. Gila sih, padahal kan visor clear itu bawaan dari helm sudah ada, Nes, ngapain lo beli lagi? Amin juga kepada Ana, nggak ada visor clear. Masih, itu punya Bang BY. Bang BY dijual ke tempat Amin jual tempat gua jual tempat Amin baru
4 tuh ya? Iya. Bensin gue sudah kidip-kidip. Disuruh mengisi lah berarti ini, Nes. Kalau aja ya guys ya, ini motor aja tuh kayak motor BMW-nya dulu gitu, gue vlogin gitu ya kan. Tapi dia nggak mau. Koler? Unda engken orangnya kenapa kan? Dia sayang katanya. Unda engken? Nggak ada engken-engkennya dia. Mari mas. Engken tuh artinya pelit teman-teman. Dia ini nggak. Engken tuh baik. Engken tuh baik guys. Nah itu dia. Dipunguli Ones. Jadi misalnya lu jalan-jalan ke Banjar, terus ada teman lu yang baik banget sama lu, langsung bilang iya. Eh lu engken. Gitu Nes. Iya betul. Anjay, gua masuk YouTube. Ohoy, masuk YouTube. Ah, ayamnya Indi. Eh, Indi punya peternakan ayam kan? Anu pabrik ayam. Ji, sumpah Ji, suara lu jernih banget di sini gue. Wah, gila sih, parah Nes. Wih, gila banget lu. Damn. Damn. Gua suara gue emang ya, gua Mas 11-12 sama si Afgan. Astagfirullah. Terima kasih cinta. Gua ngabisin energi biar tidur puas. Ngabisin energi. Lu hirit motor lu ke pom bensin. Kenapa bro? Kenapa? Bro? Bro? Hey. Kenapa bro? Oh. Eh jangan bercanda. Eh gua bercanda buset. Dirit motor sampai pom bensin dan jangan. Aduh. Enggak bisa dipenjada dibecandain. Coba dua. Ini juga SP2-nya aja kemarin juga gua bercandain. Ji, rugi enggak upgrade ke SP2 gua bilang langsung. Pesan. Enggak tuh. Enggak ada bilang lu. Lu bohong. Honest bohong. Honest bohong. Honest bohong. Aku ketahuan bohong pasti dah. Jangan sampai gue wheelin. Ya. Itu kawan saya. Iya. Kawan seorang main kleker nah. Iya. Ah, gitu. Kleker tuh kelereng, guys. Dibungulinya. Dibunguli itu bahasa. Dibunguli itu bahasa Spanyol. Iya, betul sekali. Gue pelokin dong Ji motor lu Ji gitu. Taruh di rumah gue. Aku nah. Gue kan. Ini motor kesayangannya sih, guys. Tapi kalaunya kan. Tapi kalaunya ini motor tukeran ya guys sama Aji, otomatis gua enggak bisa boncengin sama Selena lagi. Jadi kita stay sama Blessing aja ya teman-teman ya. Aku stay sama ini. Iya. Oh, enggak sama Meme. Iya sama Meme dong. Ayolah. Salah sedikit langsung dimarah Meme kamu. Ya toh. Karena Meme adalah bini Onda. Kapan nikahnya Jar? Secepatnya. Amin. Rosi masih di sini. Rosi. Bismillahirrahmanirrahim. Rosi. Hey, kamerawan bahasa Indonesianya apa dah? Apa tuh, Nes? Ya Allah. Kamerawan tuh apa ya? Tolong tulis di kolom komentar teman-teman penonton yang tahu. Ji. Dia nih karena lama berteman sama Indi ya guys ya, jadi nggak sih, gua lama nggak naik motor tuh. Enggak, ini perangainya Indi masuk ke dalam dirinya Aji guys, makanya kayak gini karena nih. Karena gua seminggu sama Indi kok. Jadi otak gua dihina tercampur sama cacat artikel itu. Mentang-mentang 1000 cc, buset dah. Raminya apa motoran? Kalau spanner kena motoran, abang-abang kok. Kata-kata motivasi dulu Ji buat adik-adik yang sedang berusaha mencari pekerjaan gitu. Ini motivasi serius apa bercanda nih? Serius lah buset. Lu hari-hari bercanda. Kali aja bercanda. Semangatin aja. Pokoknya lu jangan pernah menyerah untuk mencari pekerjaan atau pengalaman. Mau diajak temen lu kerja apa gue? Kerja semuanya lah. Dicobain aja, namanya juga cari pengalaman. Buat yang cari kerjaan nih, susah sih ya namanya sekarang tuh cari kerjaan. Gua akuin emang susah sekarang ini untuk cari pekerjaan. Mau S1, S2 itu pasti lebih dari 1000 orang setiap tahun. Lu bayangin aja setiap wisuda tuh pasti yang lulus lebih dari 1000. Lapangan pekerjaan cuma 10. Gimana tuh? Susah kan cari pekerjaan? Jadi intinya tuh pekerjaan sekarang tuh bukan ngeliat dari gelar lu apaan, sumpah dah. Lu mau S2, S3, S4, S5, S6, ST, apalah itulah. Jadi harus perbanyak pengalaman.
dulu sih kalian. Punya kelebihan apa, kelebihan apa. Jangan pernah mengandalkan ijazah. Betul sekali. Oke okay guys, cukup sekian video hari ini. Kalau kalian mengeluh kenapa videonya sebentar banget karena like-nya sedikit, jumlah viewers sama like gak sama, anjir. Kalau mau durasinya panjang, like-nya harus sejajar dengan jumlah views-nya. Oke. Okay? See you tomorrow.